PSM Makassar dalam perburuan juara Liga 1 2022-2023. PSM Makassar bersaing ketat dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Untuk sementara PSM Makassar mulai kokoh di puncak klasemen. Tim berjuluk Laskar Punisi mengoleksi 56 poin. PSM Makassar sekarang unggul 4 poin dari Persib di posisi 2, adapun Persija selisih 5 poin di urutan 3. Akan tetapi Maung Bandung dan Macan Kemayoran masih memiliki satu pertandingan tunda. Jadi peluang untuk juara juga masih terbuka. Kiper PSM Makassar, Resaria Pratama mengaku belum memikirkan terkait perburuan juara. Pihaknya pun tidak memiliki tekanan akan dalam menuju tangga juara. Dia menyebut rekan setimnya fokus untuk beri penampilan terbaik setiap pertandingan. Kiper 22 tahun ini juga tidak mau mengurus tim lainnya, Persib dan Persija, cukup fokus ke tim sendiri saja.